Hello, Smart Viewers. Welcome to Hallyuwood. 안녕. Kembali lagi bareng gue Yunia dan kali ini gue ditemenin sama Opa. Opa. Yeah. Mana lu aja di sini ya? Pokoknya hanya cuseo. Kamsahamnida. Nah, seperti biasa ya, Smart Viewers, kita bakal nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan. Yes. Dan seperti biasa juga kita bakal ngomongin soal Korea Selatan ya. Ya, apapun itu ya, kita bakal ngomongin soal Korea Selatan dah. Kali ini kita bakal ngomongin tentang kesukaan Alvin. Yes, nih bener banget. Karena Alvin kali ini temenin gua ya kan, jadi kita bakal ngomongin kesukaan Alvin, yaitu? Yaitu adalah suatu girl group. Betul. Favoritnya Alvin ya. Ini udah sering gua sebut-sebut biasanya. Ya, betul banget. Kita bakal ngomongin soal Twice. Jadi ya, sejak kapan sih Vin lu suka sama Twice? Gua jadi kayak narsum ya di sini. Ya kan gua kepo dong, lu suka sama Twice itu dari kapan gitu? Gua kenapa suka gitu sama suka Twice? Suka dari pas dia debut. Fanboy abis. Terus sejak kenapa dia suka sama Twice? Why? Kenapa? Karena dia orangnya banyak? Karena banyak. Oh gitu, maunya yang banyak. Pertama karena banyak, kedua ada Dahyun. Yes, udah gak usah tanya lagi, pokoknya Dahyun lah ya. Sekarang kita mau bahas nih fakta unik dari 9 membernya Twice yang katanya cantik dan berbakat. Ya, betul langsung banget. Aja ya. Yang pertama ada siapa? Ada Jihyo. Nama aslinya ini Park Jisoo, lahir pada tanggal 1 Februari 97 dan di Twice ini dia berposisi sebagai leader sekaligus main vokalis. Dan Jihyo ini terpilih sebagai leader berdasarkan keputusan sama personil Twice sendiri, jadi bukan dari agensi gitu. Dan sebelum debut, ya Jihyo melalui masa pelatihan selama 10 tahun di JYP. Lama ya 10 tahun. Gila. Yang kedua. Ntar aja deh, gue ngomong-ngomong kepanjang. Ini soalnya kan banyak ya sebenarnya. Gue pengen cerita satu-satu, cuma kepanjang. Coba singkat aja satu kalimat gitu. Apanya? Siapanya? Ya, tadi kan kata lu mau cerita satu-satu. Oh, kok Jihyo waktu pas di 16, pas dia terpilih tuh, dia nangis loh sebenarnya. Pas dia terpilih jadi member. Dia tuh nangis karena dia sendiri kaget kepilih. Kayak gitu. Wow. Jadi kalau kalian penasaran pengen tahu gimana dia debutnya tuh, coba nontonnya 16 gitu. Okay, langsung aja nih. Yang kedua ya, kita ada Nayeon. Nah, nama aslinya adalah Im Nayeon. Lahirnya tanggal 22 September 95. Posisinya sebagai lead vokalis. Dan Nayeon ini ngefans berat sama girl band FX, terutama Crystal. Yes. Dan sebelum debut, Nayeon sudah beberapa kali tampil sebagai model video klip penyanyi JYP, ada Sun E, Jun K, sama GOT7. Wah, betul. Keren banget ya. Terus yang ketiga ada Jonghyun. Kenapa? Gimana bilang ya? Gimana? Awal-awal mungkin dia kurang bersinar. Oh gitu, tapi sekarang... Menurut gue ya. Oh ya, menurut lu kurang bersinar tapi di awal-awal. Tapi sekarang, wow. Wow, dia luar. Tuh udah kinclong sekarang. Kinclong. Anggap tuh berlian dulu nih baru ditemuin nih. Belum digosok. Belum diamplas. Okay. Soalnya udah diamplas sekarang. Boh! Okay. Keren banget. Nah, nama lengkapnya adalah Yeo Jung-yeon. Lahir tanggal 1 November 96. Posisi di Twice sebagai lead vokalis juga. Dan dia adalah adik kandung dari artis Gong Seung-yeon. Dan dia pernah tampil di video klip Girls, Girls, Girls dari GOT7 dan Only You dari Miss A. Dia ada di Only You-nya Miss A. Yes. Nanti gue akan mengecek kembali. Mencoba mengingat-ingat ya. Mengingat-ingat, oke. Lanjut, yang keempat ada Momo. Nama lengkap Momo ini Hirai dan berasal dari Jepang. Wow. Dia lahir pada tanggal 9 November 96. Dia memegang posisi sebagai main dancer, rapper, dan vokalis. Nah, Momo ini personil Twice yang paling cinta makanan. Dia kalau lagi... ada variety show atau lagi ya show-show gitu, dia tuh makan paling banyak. Wow, makan favoritnya apa? Makan favoritnya tuh ada babi guling yang super pedas. Wow, cemilan mungkin itu ya? Cemilan, gitu. Kalau itu cemilan, makanan beratnya apa? Serem juga. Ya. Dan dia tuh sering disuruh manajer tuh stok makan. Karena kebanyakan makan. Dahin juga sama sih sebenarnya sih. Gila, dia kalau makan tuh seru banget ya dia nonton. Kenyang ya? Kenyang ya. Oke, yang kelima nih ada Sana. Ya, jadi sama seperti Momo, Sana juga berasal dari Jepang juga. Dan nama aslinya adalah Sana Minato Zaki.
dan lahir tanggal 29 Desember 96. Posisinya sebagai vokalis dan juga lead dancer. Hobi utamanya adalah shopping, sama dong kayak gue. Oh, itu memang hobi sejuta umat para wanita ya. Apalagi kalau dibayarin, pasti lebih happy lagi. Betul banget. Nah, lanjut. Ada yang keenam ada Mina. Nah, ini juga sama seperti Momo dan Sana, itu dari dia itu dari Jepang. Wow. Nama lengkapnya Mina Miyoi. Lahir di San Antonio, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 24 Maret 97. Dia posisi sebagai lead dancer dan vokalis. Mina ini pernah belajar balet selama 11 tahun. Wah, keren banget. Dan dia ternyata lahirnya di San Francisco. Betul. Karena kalau lihat di apa ya, waktu idol yang lomba-lomba idol apa semuanya? Ya pokoknya itulah ya. Yang pokoknya idol lomba idol kan dia kan ikut di lomba balet gitu-gitunya. Iya, oke, next nih ada Dahyun ya, nama lengkapnya adalah Kim Dahyun. Kenapa kepedesan? Pedes, makanya guling tadi ya. Nah, lahir tanggal 28 Mei 1998, memegang posisi sebagai lead rapper dan vokalis. Dan Dahyun ini sangat takut dan fobia terhadap kucing. Dan di asramanya Twice, dia memegang tugas untuk mencuci piring kotor bersama Cheo. Ini bukan sesuatu yang buruk ya sebenarnya. Iya, nggak buruk. Ini kayak jadwal piket aja sebenarnya, ganti-gantian. Cuma ini dia aja ini. Di-expose dia tugas yang ngapain ya kan? Oke, lanjut. Berikutnya. Ada Cheong. Nah, nama lengkapnya adalah Son Cheong. Lahir pada tanggal 23 April 99. Dan posisi sebagai main rapper dan vokalis. Dia ini adalah personil terpendek sekaligus yang suka tidur paling lama di Twice. Dia tuh kalau udah tidur susah dibangunin. Kebo ya. Dan hobi utamanya adalah menggambar. Tapi gue gak pernah lihat dia gambar. Oke, mungkin nanti kapan-kapan bisa mungkin di-expose ya. Mungkin nanti ya, nanti ya mungkin. Nah oke, yang selanjutnya nih, yang terakhir adalah Chuyi. Chuyi. Ya, nama lengkapnya adalah Chou Chuyi. Yang lahir tanggal 14 Juni 99. Posisinya sebagai makne grup dan juga visual dari Twice. Dan dia adalah posisi tertinggi di grup sampai mendapat julukan Giant Makne dan Evil Makne. Dan hobi utamanya adalah menggambar juga. Menggambar, mungkin dia gambar gua. Hah, gambar elu? Iya. Karena gua tuh pernah kesana. Terus ketemu Dahyun kan. Oke, terus. Annyeong haseyo. Cici bimbap gogogi, andeo. Aduh. Anio, sarangheo. Sarangheo. Terakhirnya ya. Oke, deh, abis ini kita bakal ada games. Abis ini kita bakal main games ya. Mau tau gamesnya kayak gimana. Nah, jadi kemana-mana. Tetap di Hallyuwood. Annyeong. Welcome back to Hallyuwood. Annyeong. Masih bareng gue Yunia dan juga Alvin. Dan sekarang saatnya kita untuk main games. Main tadi games. Tadi gue udah sempat bilang ya, kita bakal main games. Gamesnya adalah Alvin harus menebak video klipnya Twice yang akan gue peragain. Actually kan gue gak terlalu ngikutin Twice ya kan. Gue akan ya gitu deh. Di sini kita akan membuktikan ya seberapa lenturnya badannya. Oh my God, gue akan kayang di bawah. Tadi goyang-goyang. Oke. Okay. Ini kita main ya? Iya, lu harus pakai headphone, ya kan? Wait. Ini musiknya. Aduh, pengen bentar. Dah. Oke. Suaranya akan gue... Udah, Bu. Ini udah ada suaranya, Bu. Kencangin. Wah, gede amat, Bu. Oke, udah. Udah ya. Oke. Okay. Alvin. Oke. Okay. Alvin, nah, tes dulu. Alvin. Oke, kita mulai ya. Alvin enggak denger apa-apa soalnya. Oke. Udah kan ya? Oke. Soal yang pertama ya. Waduh, refnya mana? Udah refnya ya. Hirajido matteunde na 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 konnorega naodatta nado mo. Aduh, gua lupa. Ayo. Aduh, gua lupa. Oh, Titi. Yeay. Titi. Oke. Okay. Oke, okay, next. Yang berikutnya. Next.
Heart Checker. Bener nggak? Salah. Waduh. Pokok ada lagunya, aduh pusing ya. Pas dulu dah. Pas, oke, next. Gua ingat goyangannya sih. Ini agak susah ya gerakannya ya. Gak mau sih. Kan gua susah ya gerakannya. Kacau. Hah? Hah? Oh, Last Dance Not Away. Ya, betul. Ada gini-gini ya nih. Oke. Oke. Next, berikutnya. Gimana? Aduh susah ya. Apaan tangannya gimana? Heart Checker. Bukan. What? Next, berikut ya. Aduh, gerakannya agak nggak jelas ya, karena kecil ya. Knock, knock. Ya, betul. Aduh, terbagi ya, jadi susah ya. Heart Checker. Ya. Betul. Oke, berikut ya. Aduh ini gua... Aduh. Ayo. Gua lupa judulnya lagi. Yes, ini. Ayo. Oke, okay. Next berikut ya. Aduh, gua lupa lo judul ini lo. UA. Betul? Oh ya, betul. Kalau itu kau tahu UA. Oke. Oke, udah. Berarti tadi yang benar berapa ya? 5. Udah. Yang benar 5. Waduh. Dari 8. Ya? Jadi yang 3 enggak akan jawab sama iya, yang 3 enggak akan jawab. Bentar. Apa ya? Pikiran gue lupa gara-gara ini 17 nih soalnya. Ini kayak... gara-gara kanan emang nih 17 gue pusing. Jadi apa aja sih yang gak akan jawab? Likey. Oh iya Likey. Dance the Night Away. Buset. Sama Signal. Oh Signal.
Oh iya benar. Me like. Iya, ini gara-gara lagu Seventeen, serius. Aduh. Oh iya, yeah, signal yang mana? Tadi enggak ada gini. Signal bone, ciri. Karena mungkin tangan gue nggak jelas kali ya, nggak, karena kan tadi gara-gara Seventeen nih mak, serius dance practice, jadi nggak kelihatan tangan. Ini gara-gara Seventeen Hana. Seventeen. Minimal tuh kasih gue produce, warna gitu lagunya. Jadi fokus. Ingatannya kebanyakan tuh cewek, ini bayangan gue jadi cowok kan tadi. Jadi gerakan gue kayak gerakan cowok ya? Iya, gue mikir, aduh jadi apa ya, gue lupa judulnya gitu. Oke, abis ini ternyata Alvin lumayan tahu lah banyak ya, 5 dari 8 MV-nya tau lah. Ini kalau nggak ada ini gue tau nih. Ke apa ya, ke anehan gerakan gue, keminimalisan gerakan gue. Oke, abis itu kita mau ada video klip ya, judulnya Dance the Night Away. Langsung aja kita lihat, ini dia. Welcome back to Hallyuwood, annyeong. Ya, masih bersama Yuni dan Alvin dan kita ngomongin Twice. Ya. Nah, sekarang nih gue mau tau, Vin, member favorit lu siapa sih? Dahyun. Kenapa? Udah gak sedih lagi, serius. Kenapa? Emang dari awalnya udah. Kenapa you falling in love with Dahyun? Why? Gak tahu ya, dari awal yang udah kayak tuh Dahyun. Dan di setiap MV ya, Yang lu lihat Dahyun doang, yang lain beneran, tuh gak liat. Karena dari MV dia selama ini, Dahyun tuh gak pernah berubah, tetap cantik gitu. Dia tuh mukanya tuh cantik, cute, imut-imut gimana gitu. Okay. Nah, gak pernah berubah. Next. Ya, dari semua lagunya Twice ya, lagu apa yang paling lu suka dan recommended banget nih buat didengar sama smart viewer? Gila, sekarang ya. Let's sekarang Dance the Night Away. Gila. Itu lagu yang apa ya, bisa dibilang fresh banget karena mereka belum pernah buat tema musik kayak gini. Apalagi MV-nya, gila, kalian mesti nonton sih. Serius banget. Harus serius, dengerin serius banget ya. Tadi apa judulnya? Let's Dance the Night Away. Okay. Nah, sekarang seperti biasa ya smart viewer ya, kita bakal ada yang update dari Uni Cetar kita ya. Langsung aja, ini dia K-Wave update. Annyeong Smart Viewers, kembali lagi di K-Wave Updates. Buat kalian yang suka nonton Running Man, pasti tahu dong ya siapa yang menjadi bintang tamu di episode minggu lalu. Yap, Running Man minggu lalu memang spesial banget karena menghadirkan 3 pemeran utama film Mission Impossible 6 seperti Tom Cruise, Henry Cavill, dan Simon Pegg. Kehadiran mereka tak hanya membuat para fans terhibur, tetapi juga para member Running Man yang merasa sangat terhormat bisa syuting bersama mereka. Selain mengobrol, Tom, Henry, dan Simon juga diajak untuk bermain beberapa permainan khas Running Man. Seperti Metal Box Game, di mana mereka harus menebak isi dari box delivery yang dipegang oleh Yo Jae-suk. Lalu Games Hidden Box, di mana mereka memasukkan tangan mereka ke dalam box dan harus menebak isinya. Lucu banget loh Smart Viewers, karena di saat para member Running Man ketakutan, ketiga aktor Hollywood itu justru dengan santai memasukkan tangan mereka, dan tak sampai 15 detik, isi dari box itu pun ditebak dengan tepat. Mereka juga bermain Pirate Games yang berakhir dengan Tom Cruise kalah karena membuat si bajak laut melompat keluar. Syuting singkat bersama aktor-aktor tersebut pun pasti akan menjadi salah satu episode Running Man yang paling tak terlupakan ya, Smart Viewers. Nah, itu dia tadi ya yang update-update ya di K-Wave Update. Nah, sekarang seperti biasa ya, bahkan ada nih list yang ulang tahun di minggu ini. Yang ulang tahun, yang bertambah usia, yang bertambah dewasa. Betul. Yang bertambah dewasa aja deh, yang bertambah usia. Kesian. Makin ya. Makin tua kelihatannya. Makin tua, benar. Langsung aja lah, ini kita lihat Birthday of the Week. Itu dia tadi yang ulang tahun. Nah itu tuh MV, gila. Cepet banget. Gila. Udah gue nonton belah aja udah, closingnya silakan ya. Udah, Ayun kan apa gue bilang, itu dia muncul di sana dalam gue.
bayangin dalam goa, terjebak sama Dahyun. Aduh, lo langsung ini ya, imajinasi ini lo ya. Udah, end. Okay, dunia end. Udah kelar. Okay. Karena kata Alvin udah end, ya, dunia kelar ya, yes. Kita juga udah mau selesai juga nih. Gue mau ke goa sama Dahyun. Dia mau ke goa sama Dahyun, ya udah diamin aja. Kita juga mau selesai ya, Smart Viewer ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa ya buat nonton terus Hallyuwood ya kan. Dan follow juga follow akun Instagram kita di @Hallyuwood_BTV. Dan akun gue juga di @TimnyaOnline. Dan @Alvin39. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan seluruh juga kru yang bertugas. Akhir kata gue pamit. Dan gue juga pamit. Annyeong.